Untuk menjadi modus operandi kasus ini adalah di mana tersangka DA dan SJ menyewa mobil atau merental mobil, selanjutnya mobil tersebut digadaikan. Untuk yang singkat, mungkin tersangka DA dan SJ melakukan penggelapan tersebut dengan cara menyewa mobil kepada korban atas nama YNS dengan maksud untuk urusan operasional proyek dengan perjanjian dibayar per hari Rp500.000 dari tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 9 Juni 2022. Setelah lewat waktu sewanya, tersangka DA dan SJ tidak bisa lagi dihubungi